Pemirsa, mobil tahanan lapas perempuan kelas 2B Jambi dengan nomor polisi B7050 PPB dan Transi Ginjai dengan nomor polisi BH7400AU terlibat adu kambing pada Selasa pagi, tepatnya di RT7 Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Diketahui mobil lapas tersebut membawa 12 orang penumpang termasuk supir. Dari peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, lagi-lagi terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Muaro Jambi, tepatnya di RT7 Desa Sekernan di ruas Jalan Lintas Timur yang melibatkan kendaraan minibus yang merupakan kendaraan dinas milik lapas perempuan kelas 2B Jambi dengan kendaraan bus Transi Ginjai Jambi. Dari keterangan Ibtu Wiji, Kapolsek Sekernan yang diambil dari beberapa saksi, kronologis kejadian bermula saat mobil tahanan lapas kelas 2B Jambi dengan nomor polisi B7050 PPB melaju dari arah Sengeti menuju kota Jambi. Sedangkan kendaraan bus Transi Ginjai melaju dari arah Jambi menuju Sengeti. Tepat di lokasi kejadian, bus Transi Ginjai berusaha mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan datang bus milik lapas kelas 2B dan kecelakaan pun tak terhindarkan. Hingga kedua bus mengalami ringsek di bagian depan sebelah kanan. Dan bus milik lapas perempuan kelas 2B terguling. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dari dalam kendaraan. Namun proses evakuasi sopir mobil milik lapas kelas 2B cukup menegangkan. Pasalnya sopir berjenis kelamin perempuan tersebut terjepit kabin. Beruntung warga setempat berhasil mengeluarkan sopir tersebut. Perempuan Muaro Jambi dengan mobil bis Jambi. Untuk kronologis secara lengkapnya kita masih dalam titik, karena pada saat kita datang ke sini tadi sudah kondisi sudah tabrakan dan korban penumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit Ahmad Yamin maupun Bogor. Jadi banyak belum sempat dibawa. Karena kita dari ke sini tadi tujuan kita untuk mengatur lalu lintas biar tidak terlalu macet benar. Terus korban pada saat kita sudah sampai sini langsung sudah dibawa oleh puskesmas tempat ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Sementara atas kejadian ini, arus lalu lintas baik dari Sengeti maupun menuju Sengeti macet total akibat badan kendaraan yang kecelakaan menutupi seluruh badan jalan. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.